Ditanya soal pacar, Rizky Nasar malah mengalihkan pembicaraan ke karir aktingnya. Hal itu dilakukan Rizky bukan lantaran jalinan cintanya dengan sang kekasih pada saat ini tengah bermasalah. Tapi pesinetron muda ini ingin fokus ke masalah karirnya di bidang akting. Bagi Rizky, pacar hanya sebagai penyemangat baginya untuk kelak bisa meraih mimpinya di bidang akting, yaitu menggenggam Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia. Untuk mencapai mimpi tersebut, Rizky ingin banyak belajar dari aktor dan artis senior. Lagi dekat sama siapa? Banyak nih, ada manajer, ada teman, dekat dengan kawan-kawan semua di sini banyak. pengen jadi lebih baik lagi yang pasti. Pengen syuting film sama aktor dan aktris senior supaya bisa lebih banyak belajar lagi, ngembangin seni acting lagi biar ya lebih berkembang aja. Yang paling diinginin sih, ya di film. Ya yang paling sih FFV lah, dapat Piala Citra, pengen banget. Ya semoga karirnya lancar-lancar aja dan bisa dapat project film atau sinetron yang baik dan bagus dan dicintai sama masyarakat.